Guys, saya di Sumpiuh nih, ada mobil masuk ke rel. Kejepit. Kayak apa kondisinya? Kita ikut terus ya. Halo Kak Fizri. Parah banget nih, lagi dievakuasi. Dor. Ngaso dulu guys. Tuh ributan di sana tuh. Aduh, ada-ada aja ya. Jadi yang mudik semuanya selamat ya sampai tujuan. Ciu. Aku njaluk angin nang Pak SK bilangnya angin saya. Ya sepur apa ngerti anak lagi mengenek gue. Apa juru sepur? Ngomongnya kayak. Apa ngerti Pak? Sepur ngerti di dalam anak lagi. Paling ke ganjel baik, ganjel. Ke ganjel kayu, kayak di somen sama apa? Kira nama baru. Dikit kema ya kurang apa? Kayu coba. Halo, halo. Halo. Dong. Pak siapa Pak? Takwa. Hah? Aktua. Aktua. Tak. Takwa. Umur berapa Pak Takwa? 62. Pak, ini ceritanya gimana Pak? Dari mana mau ke mana Pak? Mak dari Jambi mau ke Purworejo. Okay. Kampungnya dulunya. Mau silaturahmi sama orang tua, mau lebaran. Heeh. Mm-hmm. Itu. Jadi entah macam mana, sopir itu kok punya pemikiran kayak gitu. Jadi sana sampai sini ini enggak ada masalah apa-apa lah. Mm-hmm. Begitu ini kemarin mau deketin sampai ke kampung, bisa kayak itu, robah kayak itu pemikiran dia kan. Dia sengaja Pak masuk ke rel gitu? Iya sengaja, kalau enggak bisa sampai sini. Itu gimana? Penumpang waktu itu gimana? Jangan-jangan ya, si mobil semuanya. Ya kita tarik-tarik tangan jangan gitu dia, tapi kan kunci sudah dipegang sama setel sama dia. Nah, dia tidak mau, biarlah mati semuanya. Dipeksa di sini, kalau di jalan Asano mau dikumpulkan mobil berapa kali lagi ngalah-ngalah. Kalau cegah perut kekunci anak di dalam sudah mari di tangan kayaknya. Ditarikannya mobilnya kan tetap nombor mobil lain lagi kalau dia diketok di sini. Jadi masih ditahan sopir Pak, itu masih sopir sama dia tangan satu kan. Ujung-ujungnya keluar di bawah sini, akal dia kan ada itu. Kan stres kan. Ada itu kereta api terus bisa dimasukin situ terus. Sampai sini tumbur kan situ. Dia lari. Oh, ini lari ini lari. Lari. Pak dia berangkat mulai di sana hari apa Pak? Berangkat dari Jambi hari apa? Hari Senin. Senin jam? Jam pagi. Pagi. Sampai si Rebu, Selasa, Rebu lah kemarin ya. Rebu jam 3 baru sampai sini. Jam 3 pagi. Aslinya memang Purworejo Pak jenengan? Iya, lahiran Solo di sana. Lahir di Jambi. Di sana merantau. Iya, 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 iya. Di Jambi tapi ya tetap di situ lah, lahiran Jawa. Berapa orang Pak di mobil Pak? 9 orang sama anak-anak cocok-cocok kecil. 9 orang. Yang kecil 4. Yang gede-gede ya aku, istri aku, anak aku. Itu mobilnya Bapak? Iya. Mobil Bapak? Iya. Tapi sopirnya orang lain? Rental. Orang yang sekarang di konsek. Oh gitu, iya iya iya. Pak? Pak kalau itu dia minum apa, alkohol atau minum apa gitu Pak? Ya, obat apa Pak? Nah kalau kan nggak tahu lah kalau ya minumnya kan cuma kalau ngantuk minum itu apa M150 kan nggak apa-apa itu pun lama bisnis. Siapa nama sopirnya Pak? Chandra. Umur berapa itu Pak? Lahiran 96. 96. Pak itu dari di selama di jalan itu dia anu mau nabrak-nabrakin ke orang-orang nggak? Pengaruh apa Pak selain kemarin jam 2:30 mulai dia sudah lain. Lainnya gimana? Moseng-moseng kesasar di jalannya, kesasar bandara lagi
ujungnya marah yo mau nungguin mobil ngapa kok jadi begini mau nabrakin mobil gitu maksudnya biarlah semuanya mati terus ya karena aku tarik aku rebut semuanya anak-anak ngeroyok direbut ya ujung-ujungnya ditarik ke relapi di mobilnya langsung ngebut langsung sampai situ tombol kecor gitu kan ngeblanteng gitu iya itu blanteng iya iya. Tapi selamat semua Pak ya, ada luka Pak ya. Iya. Iya, iya, siap. Makasih Pak, semoga nanti bisa lancar semuanya, bisa lebaran yang aman Pak, ya. Nggak ikut prihatin ya Pak. Datang sudah yang itu dari sana Purwokerto. Purwokerto sudah datang ya. Pak, takwa siapa namanya Pak? Takwa siapa? Ya, takwa. Takwa aja. Ya, mananya kalau tambah-tambah macam mana? Siap. Harus takwa kok. Siap, amin. Ya Pak, ini gimana Pak, kronologi Pak? Tadi kami jelaskan bahwa kurang lebih pukul 3.15 tadi pagi mobil Fortuner jenisnya plat B itu terperosok atau tepatnya tergelincir dan berjalan sejauh 1 km dari perlintasan menuju ke jembatan. Mobil tersebut kami perkirakan juga supirnya aja tidak sadar bahwa itu lewat di jalur rel apa seperti itu ya. Dan saat ini jalur hilir kami terhambat dengan adanya mobil yang terperosok di jembatan tersebut. Pak, ini ada korban jiwa nggak Pak? Untuk korban jiwa menurut info yang kami terima tidak ada. Dan kemudian secara pola operasi kami melakukan pola operasi berjalan jalur kiri, hanya satu petak jalan antara petak jalan stasiun Tambak ke Sumbiuh. Gangguan kereta ada berapa Pak? Untuk sampai saat ini hanya yang sempat tertahan kereta api barang tadi dari arah timur di stasiun Tambak kurang lebih 14 menit dan selebihnya itu sudah dilakukan pola operasi berjalan jalur kiri jadi tetap bisa berjalan. Oke, jadi tetap bisa lancar Pak ya tetap karena rel ganda nih Pak ya. Betul, saat ini masih dalam proses evakuasi. Oke, siap. Terima kasih ya Pak ya. Ini dikulingin aja sini. Ya sepuluh apa ngerti anak kaki menganeh gue. Apa juru sepur? Ngomongnya kayak apa ngerti Pak? Sepuluh yang ngerti di dalam anak kaki paling kayak ganjel baik kayak kayak ganjel kayu kayak disormen kamu apa? Kira-kira apa? Dikit kemah kayak kurang apa? Kayu tau Pak. Halo. 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 Halo.